jalan ini. Ini bisa kalau masyarakat membawa hasil kebunnya itu dia harus perlu waktu atau jarak itu 10 kiloan baru nyampe, dia harus melamun. Tapi nanti setelah adanya ini sangat bagus, hanya 1 kilo lebih lah, 1,7 dia akan tempuh. Jadi ditinjau dari segi waktu, ekonomis, rakyat sangat terbantu ini. Terus apa namanya, mengambil hasil kebunnya. Ya, hasil pertanian. Karena sekarang ini ketahanan pangan kita ini harus kita genjot untuk menghadapi masalah-masalah efek dari corona ini. Kesalah ekonomi ini kan semakin hari kita makin turun ya. Ekonomi kita ini makin hari kalau tidak ditopang dengan ketahanan pangan, ini kita sulit. Rakyat juga akan lebih susah lagi. Jadi kita datang ke sini dan atas panggilan rakyat ini, artinya TNI harus manunggal dengan masyarakat, kita membawakan TMMD di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nanti pada masyarakat, dan kita titip kepada kepala desa supaya rakyat juga turut memelihara ini. Saya kira itu.